Novena Santo Yudas Tadeus. Jutaan orang mendapatkan mukjizat dari doa ini. Novena untuk masalah darurat, masalah keuangan, terjerat hutang, perkawinan, pengadilan, kesesakan, penderitaan batin, keadaan terjepit atau sulit, dan masalah lainnya yang tampaknya tidak ada jalan keluarnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rasul yang amat suci, Santo Yudas Tadeus, pelayan dan sahabat Yesus yang setia, Gereja semesta menghormati dan memohon kepadamu sebagai penolong dari masalah-masalah yang tampaknya tak ada harapannya, hal-hal yang tidak ada jalan keluarnya. Doakanlah aku, karena aku merasa sendirian dan tidak mempunyai penolong. Aku mohon kepadamu, gunakanlah kekuatan khusus yang diberikan kepadamu untuk memberikan bantuan kepadaku yang nyata dan sesegera mungkin di saat aku merasa bantuan itu hampir tidak ada. Dampingilah aku dalam kebutuhanku yang mendesak ini, sehingga aku boleh menerima penghiburan dan bantuan surgawi atas kebutuhanku, masalah dan penderitaanku, khususnya dan sehingga aku akan memuji Tuhan bersamamu dan semua orang yang terpilih selamanya. Aku berjanji, O Santo Yudas Tadeus, untuk selalu mengingat bantuan besar ini, untuk selalu menghormatimu sebagai rasul yang istimewa dan perkasa di antara ke-12 rasul lainnya, dan untuk meningkatkan devosi kepadamu. Semoga hati Yesus yang Maha Kudus selalu dihormati, dicintai di semua tabernakel, sampai akhir zaman. Semoga hati Yesus yang Maha Kudus dihormati dan dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Santo Yudas Tadeus, doakanlah aku dan dengarkanlah doaku. Terberkatilah hati kudus Yesus. Terberkatilah hati Maria yang tak bernoda. Terberkatilah Santo Yudas Tadeus. Di seluruh bumi dan selalu di sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.